Assalamualaikum Ustazah Waalaikumsalam Warahmatullah Saya mau bertanya selama sholat saya sering sekali kuef dan bisa mengulang sholat hingga lima kali Apakah bisa jika dalam persoalan wudhu saya pindah madhab ke madhab Hanafi Oke sebelum saya menjelaskan mungkin sih ada yang belum tahu mengenai kuef Kuef itu apa sih? Nah, kuef adalah e, Kondisi dimana ketika udara asalnya dari luar tubuh kemudian terperangkap ke dalam farji masuk ke bagian dalam farji setelah dari dalam keluar lagi nah itu disebut dengan kuef jadi ada kentut tapi jalan depan jalan depan jadi jali, biasanya kan kentut jalan belakang ya ini ada udara keluar semacam kayak kentut tapi jalan depan udara ini sebenarnya dari luar masuk ke dalam setelah itu keluar lagi ini kuef disebutnya Nah, kuef ini memang ada perbedaan pendapat. Di madhab Hanafi itu tidak membatalkan wudhu, sementara di madhab Syafi'i itu hukumnya membatalkan wudhu nah di dalam madhab syafi'i salah satu hal yang membatalkan wudhu adalah keluar sesuatu dari jalan depan yakni kubur ataupun dari jalan belakang yakni dubur mau yang keluarnya itu hal yang biasa atau hal yang tidak biasa selama yang keluarnya ini bukan sperma atau air mani jadi misalkan mau keluarnya itu yang biasa seperti pipis atau keluar kotoran ya dari jalan belakang atau kentut atau keluar hal yang tidak biasa seperti keluar klereng. Nah, pokoknya kalau ada yang keluar asal nyari dari dalam dari dalam terus keluar jalannya mau jalan kubul atau jalan dubur maka itu membatalkan wudu kecuali air mani air mani tidak membatalkan wudu tapi mewajibkan mandi besar Nah, cuma persoalannya nih, ini kan kue kan memang asalnya dari luar ya, dari luar kemudian masuk ke dalam berarti kan sudah jadi bagian dari dalam setelah dari dalam keluar lagi karena dari dalam keluar ya tentu membatalkan wudhu walaupun ini jalannya dari farji membatalkan wudhu atau memang udaranya dari dalam dari dalam perut langsung keluarnya tapi jalan ke farji jalan depan ini juga membatalkan wudhu ya. Cuma permasalahannya seringkali udara yang terperangkap itu bukan benar-benar masuk ke bagian dalam farji. Kadangkala -kadang habis istinja, ya habis cebok, ada air, sisa-sisa istinja atau ada udara ya setelah tadi istinja terperangkap tapi di lipatan-lipatan farji. Artinya di bagian luar bukan di bagian dalam. Kemudian ketika sholat udara tersebut meletup dan ini memang di luar, tidak pernah mengalami masuk ke dalam. Maka ketika ada udara yang meletup tapi di bagian luar, maka ini tidak membatalkan wudhu. Karena yang membatalkan wudhu itu ketika sesuatu dari dalam keluar melalui farji atau melalui dubur. ya Nah, jadi kalau misalkan permasalahannya seperti ini Saya lagi sholat, tapi itu saya ragu Ini tuh kuef tuh benar-benar dari luar ke dalam lalu keluar lagi Atau ini memang air sisa istinjak yang melutup di luar Nah, ketika ragu maka lanjutkan sholatnya Wudunya tidak batal, sholatnya sah Kenapa? Karena memang dalam hadis Nabi pun dijelaskan, ketika seseorang sholat itu memang setan itu meniup-niup orang yang sholat sehingga timbul perasaan, "Oh, kayak kentut gitu, kayak ada udara dari farji atau perasaan apapun itu yang membuat si musoli orang yang sholat menjadi was-was, menjadi ragu-ragu gitu." Nah, dalam persoalan seperti ini, selama kondisinya masih ragu tidak yakin ya ragu eh ini dari dalam keluar atau ini cuma udara yang terperangkap di luar ya kalau masih ragu ya catatannya ragu maka lanjutkan sholatnya wudhunya tidak batal karena wudhu itu baru batal kalau memang yakin terjadi hal yang membatalkan wudhu Ya, kalau yakin terjadi, hai, membatalkan wudhu baru, wudhunya batal. Sementara ketika ragu, eh, wudhu saya batal, tidak batal, tidak, maka dikembalikan ke hukum asal. Asalnya kan punya wudhu Lalu ragu Batal enggak, batal enggak Yang diragukan itu kebatalannya Maka yang ragu-ragu Enggak -ragu bisa mengalahkan yang yakin Yang asal Maka hukumnya berarti Ketika ragu, batal atau tidak wudhu kita Maka kembalikan ke hukum asal yakni wudhunya tidak batal Alias masih punya wudhu Beda lagi Kalau lagi sholat Kemudian keluar udara Atau kentut Mau itu jalan depan atau jalan belakang, tapi ini yakin, yakin dikentut. kentut karena terdengar suara ada aroma atau gak ada suara gak ada aroma, tapi yakin ini beneran kentut karena terasa mules, terasa ada tekanan dari perut. Selama yakin ya, maka wudhunya itu batal, karena ini yakin. Kalau ragu-ragu, baru wudhunya gak batal, lanjutkan sholatnya sampai dengan selesai dan sholatnya sah. Gitu, jadi menurut saya, kalau memang kakak ini sebenarnya hanya perasaan saja, was-was atau hanya ragu-ragu, maka lebih baik ya tetap ikut madhab Syafii saja. Ya, kalau misalkan kuefnya ini kuefnya hanya berupa ragu-ragu saja Ragu-ragu apakah kuef ataukah ini hanya e, udara yang terperangkap di bagian farji luar Maka tetap ikut madhab syafi'i saja Tapi kalau memang ah kakak mau intikol madhab aja ke madhab nafi Yang langsung menghukumi bahwa kuef itu tidak mematahkan wudhu Karena kuef itu keluar udaranya jalan depan bukan jalan belakang Maka itu juga boleh gitu dalam inti kalau Madhab itu yang paling baik sepaket Ketika e, hal yang membatalkan wudhunya ikut Madhab Hanafi Maka tata cara wudhunya pun ikut Madhab Hanafi Itu yang paling baik gitu. Kalau misalkan merasa kesulitan mempelajari Madhab Hanafi Karena minimnya informasi Jarang juga guru yang Madhab Hanafi Maka lebih baik tetap ikut Madhab Syafi'i saja Tapi memang ada juga pendapat ulama yang mengatakan Oh boleh kok oh, Kalau untuk orang awam ya Mencampurkan Madhab ini nya pembatalannya madah Hanafi wudunya Madhab Syafi'i karena orang awam ya. itu ya alami la madhabalah orang awam itu gak ada madhabnya maksud gak ada madhabnya itu jadi ya dia mau ibadah pakai tata cara yang manapun eh, asal ada pendapat imamnya itu dianggap sah untuk orang awam gitu Maksudnya seperti itu, maksud gak punya madhab itu ketika dia ibadah pakai tata cara madhab ini, pembatalannya madhab ini, kemudian ini karena karena yang namanya orang awam gitu tidak mempelajari secara keseluruhan, maka itu untuk orang awam ya dimaklum artinya diperbolehkan. Nah, jadi itu saja kesimpulannya bahwa kuef menurut madhab Syafi'i membatalkan wudhu, tapi selama kuefnya ragu-ragu, maka wudhunya tetap tidak batal. Tapi menurut madhab, madhab lain seperti madhab Hanafi tidak membatalkan wudhu. Kalau mau inti kalau madhab ke madhab Hanafi silahkan, tapi tetap di madhab Syafi'i itu lebih utama.